Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih bersama Nisa di Mobile World Congress 2015. Hari ini, kali ini Nisa berada di booth Tangram di mana syarikat ini mengeluarkan sebuah alat senaman yang sebenarnya biasa je kita tengok. Tapi apa yang lainnya, ia menyertakan paparan LED untuk memaparkan berapa kiraan yang telah kita gunakan tali skipping ni. Jadi jika anda bersenam, ia boleh mengira berapa kali anda skipping dan aktiviti kerja rasa anda akan direkod ke dalam sebuah aplikasi khas. Jadi anda lihat di belakang ini, jika anda dapat menangkap cahaya di paparan LED-nya, ia memaparkan kiraan berapa yang anda telah guna. Seperti yang Nisa jelaskan tadi, aplikasi Smart Rope ini akan merekod aktiviti-aktiviti kecergasan anda. Contohnya di sini, jumlah berapa kali yang telah anda lompat menggunakan tali skipping Smart Rope ini. Ia mempunyai rekod harian dan juga rekod berapa lama anda telah bersenam menggunakannya. Rekod harian sebelumnya. Dan berapa kalori yang telah anda bakar. Sini anda boleh lihat lebih data berkenaan berapa kalori anda telah bakar. Dan anda boleh memantau aktiviti kecergasan anda, berapa yang telah anda capai. Di sini ia akan merekodkan anda punya pencapaian. Dan dia ada fungsi untuk Facebook Connect, sambungan Facebook, dan anda boleh berlatih dengan kawan-kawan anda berapa banyak yang anda dan kawan anda telah lompat menggunakan tali skipping Smart Rope ini. Jadi ia juga merekodkan segala aktiviti kecergasan dan anda masih boleh lihat rekod-rekod tersebut di sini berdasarkan weekly, mingguan, bulanan dan juga tahunan. Jadi bagi anda yang tak banyak masa untuk bersenam, anda masih boleh memantau aktiviti kecergasan anda menggunakan aplikasi ini dan lihat berapa banyak yang telah anda bersenam sepanjang minggu atau sepanjang bulan. Jadi mungkin dengan wujudnya aplikasi dan peralatan seperti ini, anda boleh lebih berdisiplin dalam bersenam. Jadi ianya satu aplikasi yang amat menarik kerana sebelum ni kita kalau main tali skipping, kita tengok budak-budak je main, tapi tali skipping ni kita boleh gunakan untuk bersenam dan membakar kalori dan juga mengekalkan kesihatan. Sekian dari saya, Nisa di Mobile World Congress 2015. Yosh!